Kalaulah Nabi SAW ada di masa kita ini, adakah baginda akan mengambil vaksin? Satu persoalan yang agak kontroversi. Apakah jawapannya? Jom kita bahaskannya. Assalamualaikum. Tanpa sokongan anda dengan link di bawah, kami tidak mampu meneruskan usaha perubahan ini. Sharelah video ini demi perubahan dan join saya di Telegram Ustaz Zul.id. Terima kasih. Baru-baru ini timbul satu gerakan menakutkan orang ramai untuk tidak mengambil vaksin. Akhirnya, ada di kalangan orang Islam yang terpengaruh menyebabkan mereka enggan bahkan membatalkan janji temu untuk mengambil vaksin. Adakah mereka ini sedang mengikut jalan Nabi atau bagaimana? Percayakah kita bahawa Nabi SAW Alaihissalam pernah memberikan panduan untuk berhadapan dengan wabak ataupun pandemik yang melanda kita? Antara persoalan yang perlu kita bahaskan adalah, pertama, adakah Nabi akan buat kuarantin atau lockdown bila berlaku wabak berjangkit? Jawapannya ya, sebab memang ada hadis Nabi yang mengarahkan demikian. Idza sami'tum bihi bi ardin fala taqdamu alaih wa idza waqa'a bi ard wa antum biha fala takhruju firaran min. Apabila kamu mendengar wabak di satu tempat, maka janganlah kamu pergi ke situ. Dan apabila ia berlaku di tempat kamu, maka janganlah kamu keluar lari daripadanya. Hadis Muslim. Hadis ini cukup jelas menampakkan arahan Nabi bagaimana harus kuarantin dilakukan. Takkan masih ragu dengan ajaran Nabi. Kedua, adakah Nabi akan melakukan penjarakan sosial? Jawapannya ya. Bahkan Nabi buat lebih baik dari itu. Sabda Rasulullah SAW, لا يوردن ممرض على مسيح, yang sakit janganlah mendatangi yang sihat. Hadis Bukhari dan Muslim. Nabi melarang bertemu dengan mereka demi melakukan penjarakan dari yang sakit. Ketiga, adakah Nabi larang bersalaman ketika ada penyakit berjangkit? Jawapannya ya. Nabi SAW pernah didatangi oleh sekumpulan orang dari Bani Thaqif untuk berbaiat, dan salah seorang daripada mereka menghidapi sejenis penyakit yang berjangkit. Nabi SAW mengutus kepadanya dan tidak bersentuhan dengan dia, seraya berkata, sesungguhnya kami telah menerima baiat kamu, maka pulanglah. Hadis Muslim. Nabi pun pernah mengarahkan untuk tidak bersalaman ketika seseorang boleh menjadi pembawa penyakit. Jangan kita lebih sunnah dari Nabi ketika musim wabak ini. Keempat, adakah Nabi akan melarang di musim wabak ini dari hadir solat jemaah atau Jumaat? Jawapannya ya. Nabi pernah membenarkan para sahabat untuk tidak hadir solat Jumaat. Ibnu Abbas radhiyallahu an pernah mengarahkan muazin semasa hujan lebat untuk menambahkan pada lafaz azan dengan laungan sallu fi buyutikum, sembahyanglah kamu di rumah kamu. Ibnu Abbas lalu berkata, ata'jabuna min dhalik, laqad fa'ala dhalika man huwa khairun minni, innal juma'ata azmah wa inni karihtu an ukhrijakum fashamtu fit tayna wal dahad. Adakah kamu merasa hairan tentang hal ini? Sesungguhnya ia telah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Sesungguhnya solat Jumaat merupakan satu kewajipan, dan saya tidak suka untuk menyuruh kamu keluar mengerjakan solat Jumaat dalam keadaan kamu berjalan di atas tanah dan lumpur. Kalau sekadar jalan berlumpur pun bagi Nabi sudah dikira keuzuran, ini apatah lagi wabak penyakit. Kelima, adakah Nabi pernah suruh sanitizer atau basuh tangan? Jawapannya ya. Suruhan Nabi itu bukan ketika berlaku wabak pun. Bahkan ianya adalah amalan seharian, iaitu ketika bangun dari tidur. Sabda Nabi, إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ نَوْمِهِ فَلَا يَغْمِسْ يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ حَتَّى يَغْسِلَهَا ثَلَاثًا فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ. Jika bangun dari tidur, basuhlah tangan 3 kali sebelum celup ke dalam bekas air. Ini kerana kamu tidak tahu semalam tanganmu telah pegang apa. Hadis Sahih. Bahkan sebelum berwuduk pun sudah menjadi sunnah Nabi membasuh tangan 3 kali terlebih dahulu. Ketika keadaan biasa pun Nabi membasuh tangan, apatah lagi di musim pandemik. Keenam dan yang terakhir, ini soalan yang agak kontroversi. Adakah Nabi akan mengambil vaksin? Saya akan jawab dengan hadis ini. Sabda Nabi, tadawu fa innallaha azza wa jalla lam yadha' da'an illa wada'a lahu dawa' ghaira da'in wahidin al-haram. Berubatlah kamu, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menurunkan satu penyakit melainkan diturunkan juga ubatnya, melainkan
menyembunyikan satu penyakit saja, iaitu ketuaan. Nabi memberikan arahan dalam ucapannya untuk berubat apabila ada penyakit. Tambahan pula, bila penyakit itu boleh memudaratkan kepada manusia, lagilah berubat itu wajib. Tambahan pula, jika pada masa itu satu-satu ubat hanyalah vaksin dan tiada ubat lain dan jalan lain, anda rasa adakah Nabi akan ambil vaksin atau Nabi akan melanggari ucapannya sendiri? Saya tinggalkan persoalan itu kepada anda. Ayuh terus kuat untuk transformasikan pemikiran kita agar terus meningkatkan kualiti diri kita agar kekal relevan untuk berada di dunia ini. Assalamualaikum.